Ya kalau orang tahu. Kalau kim, kapan cinta makai bah? Putu mau anak mau ibu. Bocor nano untuk si dari kerabat. Bah, udah beri bah. Yeah, ibu bah. Bah kong, ini foto nih bah. Iya. Yeah. Sakit nih. Aku coba ngejoba nih perut-perut. Boleh. Ah. Mbak itu. Mbak Devi. Ya. Oh. Mana nih, Mbak? Malah ketemu di sini loh. Angkler nggih, Mbak. Nyaman nggih. Nggih. Mbak. Mbak Mbak Devi. Kayak si angkler mungkin ya sih. Jempolnya. Oke, mantap. Ya, Mbak. Monggo di Mbak Devi jelasin ke baik. Mbak. Iya. Ini untuk fitur yang tertinggi, Mbak. Ini karena ini matic. Ya. Transisinya di sini, Mbak. Ya. Ini audionya di sini, ini untuk pengaturan AC-nya di sini. Jadi yang metik kan itu yang paling saya orang jadul jadi orang dulu ya yeah. Nanti lebih ya. Mudah ya Mbak ya. Mungkin enggak ribet kalau untuk pakai manual ya Mbak ya. Okay. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Hah? Ada yang Mbak belum ngerti? Ya nanti kita kalian belajar ya Mbak ya. Belajar boleh ya. Daripada duit yang anu. Mbak nyerahin suratnya tadi. Suratnya tadi ada di dalam berapa kok? Berapa? 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 Mau belajar nyetir sendiri? Ya nanti anu pakai. Ya kalau dari apa? Dari dealer ya mau jadi mau. Pakai sendiri toh Mbak? Ya Pak. Gak buat anak atau ini? Ini kebetulan itu apa di saya apa ambil di luar kandungan jadi yang kita bilang anak berapa jadi aku ngobrol ya kalau dulu gitu kan baru punya mobil walaupun kita pekerjaannya tukang rosok tapi bisa beli mobil kayak kadang-kadang orang apa saya kalau kamu kau masih punya mobil alih dari hasil rosok kita akan mimpi ya jadi kita sudah di apa itu di anu lah diperjudangi itu mah tidak mungkin kalau tukang rosok kok bisa beli mobil gitu artinya bisa ya Mbak ya mending nggak bisa kalau punya otomatis ya sebenarnya mungkin bisa masalah kan kita dari orang teknik. Nabung berapa tahun, Mbah? Nabungnya paling 3 tahun atau 3. Ini kali kan banyak donatur ini celengan ya, Mbah. Pakai apa sepeda, tambah ban itu kan ada yang kasih 100 sehari itu paling kita 100 itu. Itu uang kasihan orang jadi 50, kadang-kadang 20 paling rendah 5.000. Kalau 2.000 saya bukan pengemis. Kalau pengemis ngapain kita cari rosak, karena kita sudah tua padahal kita ilmunya sampai mendapat pura dari riset temannya para jenderal dan kedua kalinya kita pernah ke istana 3 kali zamannya SBY 2 kali di riset juga di anu jalan apa itu Tamrin 30 ini PVW yang dia panen. Apa kok? TV-mu apa? Ini satu paket buku servis sama surat jalannya ya Mbak ya.
ini dari Daihatsu sudah selesai Mbak untuk administrasi dan serah terimanya ya Mbak. Iya. Mbak, ini Mbak. Bapaknya datang. Heeh. Ya, pertama awalnya memang bapaknya datang pertama itu sekedar tanya-tanya gitu ya Mas. Kita kan menjamu ya. Karena tamu di tempat kami siapapun itu harus dijamu dan disapa perlunya apa gitu ya. Kalau bapaknya kemarin datang ya itu tanya-tanya, minta brosur, yaudah. Pakaiannya begini aja buat cepat samping gitu. Terus hari kedua Jumat itu dia beliau datang lagi dengan ya sama bawa plastik, bawa kua, itu perlunya masih tanya harga mobil berapa juga. Terus pada hari Sabtu giliran itu jam 7 saya ditelepon sama security kalau bapaknya itu datang bawa uang beneran gitu. Jadi kayak Mbak ini beneran loh Mbak. Oh ya udah aku jadi langsung auto aja tuh bapaknya udah mulai ngitung dulu gitu. Uangnya sudah di taruh di dalam dalam gitu. Dalam karung pokoknya kok pakai apa Mbak? Ya kemarin itu sempat uangnya itu dimasukin di karung ya. Karena posisinya kan uangnya juga banyak gitu. Nominalnya juga sekitar 170 sampai 180 jutaan gitu. Tapi kita ngitung ulang lagi ya Mas. Sekarang kan kita kalau di dealer pembelian apapun harus dihitung ulang gitu. Jadi kemarin kita ngitung dari jam 7 kurang lebih sampai jam 10 sampai jam 11-an. Pecahan apa coba? Pecahannya itu ada 2 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan gitu. Jadi campur. Tapi yang banyak memang 50-an, 100-an ya Pak ya. Mbak, ini harganya cashnya berapa sih? Kalau harganya sekitar 180-an ya Mas, karena kita ada subsidi ya sekitar 170. 170. Berarti banyak cash ya? Cash, bayar tunai di tempat. Kalau yang recehnya itu masih ingat nggak Mbak berapa? Kalau recehnya kurang lebih hampir 10 atau 20 jutaan ya Mas ya? Recehannya? Iya, karena aku posisinya cuman apa ngeratain jadi satu-satu nominalnya yang 10 ribuan, 20 ribuan karena dihitung ulang sama admin saya. Mbak butuh berapa orang untuk menghitung uang-uang itu? Kurang lebih 5 ya? 5 orang, tapi kan ya? Iya dihitung ulang lagi sama admin saya yang kalau udah dirapin juga nanti sama admin saya yang satunya. Kalau tugas kami yang lainnya itu cuman nata-nata aja karena uangnya masih dalam lintingan ya Pak ya, masih di dalam